بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين، خصوصا في الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي رحايا وفي بلادنا ماليزيا خاصة، وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا يا الله في الشهر الكريم رمضان. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات، ibu ibu dan ayah ayah، mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah, kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, malam ni Allah himpunkan kita sekali lagi bersama-sama untuk duduk dalam satu kuliah majlis ilmu setelah tuan-tuan menunaikan fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan pada malam ni Allah hitung dan catat sebagai suatu amalan saleh, amal kebajikan yang dapat kita bawa sebagai bekalan balik ke negeri akhirat kelak. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan ianya panduan untuk kita ambil sebagai persediaan dan kesedaran dalam menghadapi kehidupan kita, yang mana kita semua pakat tahu dan sedap kita semua berada pada akhir zaman, dekatnya kita dengan kiamat, seperti mana yang disebut oleh para alim ulama yang melakukan kajian demi kajian. Bukan kita nak mencari bilanya kiamat, tetapi zaman ataupun waktunya hampir tiba dan mendekati kita. Cuma kita di pihak hamba, di pihak makhluk, lakukanlah persediaan yang terbaik untuk menghadapi, kalau tak kiamat, kematian. Kerana Nabi SAW pernah satu ketika masuk ke Masjid Nabawi. Nabi SAW melihat para sahabat duduk dalam lingkungan, duduk sembang, duduk cakap, duduk berbincang. Tanya Nabi SAW, "Mada tadhakarun?" Hampa duduk bincang pasal apa? Hampa duduk sembang pasal apa? Jawab para sahabat, "Nudhakiru sa'ah." Kami duduk bincang, kami duduk peringat, kami duduk sembang pasal hari kiamat. Kata Nabi, tidak berlaku kiamat sampai akan terbit 10 tanda besar. Ashratus sa'ah, 10 tanda besar yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara 10 tanda yang Nabi randomly sebut dalam hadis, secara rawak Nabi sebut, Nabi tidak letakkan yang ni pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, tidak. Nabi sebut 10 tanda. Ulama berijtihad berdasarkan pendapat dan ilmu masing-masing, kemungkinan besar boleh jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Mana-mana dulu. Tetapi alim ulama berdasarkan ilmu dan ijtihad masing-masing, bahkan sebahagian daripada para ulama, sebahagian besar bersetuju dan bersepakat di antara 10 tanda yang besar Nabi sebut itu, yang pertama kemungkinan akan berlaku ialah terbitnya matahari daripada barat. Tulu'us syams min maghribiha. Keluar matahari daripada tempat tenggelam. Kemungkinan besar yang pertama berlaku. Dan sebelum itu berlaku, kita tuan-tuan muslimin muslimat berada pada zaman nak berakhirnya tanda-tanda kecil kiamat. Dua tanda, besar dan kecil. 10 hak besar, hak kecil ini berlambak berdasarkan hadis Nabi yang sahih.
seorang ulama mu'tabar yang mutaakhirin, Al-Syeikh Al-Doktor Omar Abdul Kahfi, dalam kajian beliau dia kata lebih kurang 120 tanda kecil telah pun berlaku. 120 tanda sejak diciptakan ataupun sejak lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda pertama kita dekat dengan kiamat. Bila orang tanya bila tanda kecil kiamat paling-paling, bila apa tanda pertama kita dekat dengan kiamat, kita boleh jawab dah orang surah assalam. Apa dia tanda dia? Lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lebih lah. Dan dalam tempoh tu tuan-tuan ni macam-macam tanda kecil telah pun berlaku. Wanita berpakaian tapi seolah telanjang. Hamba melahirkan tuan, mak beranak ke anak, anak tu bila besar jadikan mak tu hamba. Banyak bangunan pencakar langit yang tinggi melangit. Masa semakin pantas, ulama semakin dimatikan. Tu semua tu tanda-tanda kecil, ada 100 lebih. Yang ulama susun dah berlaku 120 tanda. Kemudian dia kata yang berbaki hanyalah tinggal dalam bilangan jari sebelah tangan sahaja. Maksud dia lebih kurang 5 lagi tak jadi. Dan kalau ikut tahun pun tuan-tuan muslimin muslimat, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, dua orang ulama hadis yang sangat hebat ini, mereka juga melakukan kajian tentang tempoh kehidupan satu-satu kaum. Kita umat Nabi Muhammad, Syekh Ibnu Hajar, mereka buat kajian tentang kehidupan, tempoh hidup, tempoh lamanya hidup satu-satu umat yang didatangkan Nabi kepada mereka. Di antaranya umat Nabi Nuh alaihi salam, 1000 tahun, 1100 tahun umur. Kata mereka paling lama 1500 tahun. Lepas daripada tu, lepas daripada 1500 tak ada dah. Tak ada satu pun umat yang hidup melebihi 1500 tahun. Dan kita umat Nabi Muhammad yang Nabi sebut dalam hadis sahih, umur umat aku antara 60 sampai 70. Lebih pada tu kira subsidi ya. Tapi subsidi pun banyak kena tarik ya lah. Tuan-tuan ni. Hak tu umat Nabi Muhammad pun. Kalau kita kira hak tu umur tempoh hidup tuan-tuan, kita kira lah ni kita 1400 apa hijrah. 1437 hijrah, 1437 hijrah. Makna 1400 tahun lebih dah kita ni sebagai umat Nabi. 1437 campur dengan zaman Nabi duduk di Mekah 13 tahun menyebarkan dakwah. Jadi 1450 tahun. Nak cukup 1500 berapa tahun ni? Lebih kurang 50 tahun ni. Allahu Akbar. Bukan kata 50 tahun ni kiamat dah, tapi berdasarkan kajian ulama tak ada satu umat pun yang hidup lebih daripada 1500 tahun. 50 tahun ni tuan-tuan, tak main zaman kita, zaman anak cucu kita. Sebab tu kena reti bahasa tentang tanda besar kiamat, supaya kita tahu alamat dan kita boleh buat persediaan. Kita tak kelangkabut, kita tak huru-hara tuan-tuan ni. Bila mai satu-satu-satu-satu, kita tahu macam mana nak go on, macam mana kita nak overcome masalah tersebut, macam mana kita nak lalui dengan penuh iman. Sebab besarnya tanda-tanda ini, dia ada di antara tanda-tanda yang 10 itu. Kata Nabi, 3 daripadanya menyebabkan iman kita tidak lagi berguna. Tak pakai dah iman. 10 tanda besar, 3 tanda kalau keluar, tak terpakai dah iman. Antara 3 tanda tu kata Nabi SAW, yang pertama bila terbit matahari daripada barat. Terbit matahari, iman sudah lagi tidak berguna. Hang tak suruh sedekah, hang tak suruh semayang, hang tak suruh tutup aurat, tak terpakai dah. Tutup pintu taubat, rapat. Sebab tu kita nak kena erti yang kata terbit matahari tu, lagu mana nak terbit tu? Apa alamat nak terbit matahari? Nabi SAW pesan tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum timbulnya matahari daripada tempat tenggelam, kata Nabi SAW pada para sahabat, manusia ataupun orang yang hidup pada zaman itu, mereka akan merasai gelap selama 2-3 hari. Maknanya Nabi nak habaq matahari tak timbul. Matahari tak timbul 2-3 hari. Maksud dia pukul 1:30 tengah hari kita nak semayang lohok, tapi gelap macam gelap malam, kata Nabi. Waktu pukul 4:30 nak semayang azan, Tok Bilal naik azan ke tak azan? Nak azan ke tak azan? Ni gelap tapi pukul 4:30 masuk azan. Jawab dia, Tok Bilal azan macam biasa. Suasana saja gelap, masuk waktu kena azan macam biasa. Dan kita semayang mengikut waktu dan zon kita yang kuat, yakin masuk waktu kita semayang walaupun suasana gelap.
tak timbul matahari. Nabi sebut, mana pi matahari hilang sampai 2-3 hari? Kalau tidak, jutaan tahun matahari timbul dan tenggelam tepat pada waktu dan masa juga tempatnya. Tak pernah bergenjak walaupun sedikit matahari ni, tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayang, jutaan tahun matahari itu timbul dan tenggelam di tempat dia. Punya taat perintah Allah. Sampai masa dia nak timbul ikut lain, dia akan hilang 2-3 hari. Nabi sebut dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, matahari akan duduk di bawah arasy Allah, bersujud dan menantikan arahan yang seterusnya. Sampai Allah Ta'ala perintah, wahai matahari, keluarlah kamu, timbullah kamu daripada tempat tenggelam. Tuan, matahari itu duduk elok, ya, tak pernah pun ingkar perintah Allah. Kata orang yang buat kajian National Geographic, matahari dengan bumi jauh dia 150 juta kilometer. 150 juta kilo. Kalau matahari tu renjak mai depan sikit, terbakar bumi kita. Dia renjak pergi belakang sikit, beku terih bumi kita. Frozen. Tuan-tuan tahu cerita frozen? Let it go. Ha tu. Tuan-tuan bukan tengok cerita frozen. Dia dah tengok, tanyalah ustaz yang mana nak tahu. Kan? Oh, assalam. Warok belakang. Tengok surau muka lorin ni. Nak mengajak berat semangat. Boh colour lain. Boh warna ha, nak kena tanam. Tak apalah, okey lah. Nah, surau ya colour lain. Orang hijau. Nampak? Lawa belakang orang. Aduh. Timur matahari daripada barat, tuan-tuan muslimin muslimat. Sebelum tu 2-3 hari. Jadi orang asalam yang dengar kuliah malam ni, yang mendengar hadis Nabi, saya tak sebut matan dia pasal panjang. Tak kira nak masuk satu-satu lagi tu. Sekadar yang termampu sebelum kita nak baca kitab. Ni ilmu yang kita nak kena reti, tuan-tuan ni. Sebab persediaan. Maka bila kita lalu hari yang pertama gelap sampai malam, hari yang kedua macam tu juga. Tuan-tuan muslimin muslimat, lakukanlah persediaan. Pesan dekat anak bini kita, tuan-tuan, kemungkinan besar esok ataupun lusa terbit matahari daripada barat. Bila terbit, hang tak usah duk bertaubat dah. Tak pakai sikit pun. Maka sebelum terbit tu buat. Ni alamat dia. Nah. Ha. Orang yang tak mengaji, orang yang tak dengar hadis, orang yang tak tahu benda ni, dia akan teruskan kehidupan dia tak tutup aurat tu. Yang tak sembahyang, tak sembahyang tu, yang duk tikar nombor tu walaupun gelap siang dia. Dia kata biasa ni esok timbul ya matahari, kan baru ni gerhana matahari. Nampak bodoh. Nak suruh mengaji tak mau, maka terdarah laju. Dia teruskan kemaksiatan yang dia duk buat tu macam biasa. Tetapi kata Nabi, sebaik saja timbul matahari daripada tempat tenggelam. Amanu ajma'in. Semua manusia beriman, kufur, fasik, munafik, semua nak pada iman. Berlari ke sana kemari, huru hara jadi. Hang tanya aku, aku tanya hang. Weh, dia pun kata terbit dah matahari ikut barat. Yang tak pakai tudung, balik rumah cari tudung. Tudung tak ada. Inspirasi Hana, Adi Juma, Parida, Parini tak ada. Balas tudung periuk pun. Tak pakai dah, maklum waktu tu baru nak tutup aurat, tak pakai dah. Ha, jangan kata tunggu matahari timbul ikut barat baru nak cari tudung. Lah, apa orang gila dah cari tudung. Daripada kambing ni duk rebut jantan Cina. Orang jual tudung limited edition. Nampak? Ah, tengok bini kita tu berebut tepi kaki lima. Hak berebut tak apa, hak tidur daripada semalam pun ada. Bawa lembek, tuan-tuan tak tengok dalam Facebook. Semata-mata nak mendapatkan sehelai tudung yang pada pandangan mereka cantik dan rare. Bawa lembek, bawa anak kecil pergi tidur tepi kaki lima kedai tu. Takut lewat bangun, sekejap lagi tak dan dapat. Lima lah ya ustaz dalam Malaysia. Kalau saya dapat selai, saya salah seorang daripada lima orang yang hebat tu tudung. Kata awak sampai boleh tidur sampai berebut lelaki perempuan ni. Tudung tu lawa ustaz. Ni nak abang main maklum. Bukan tudung tu lawa. Model lah pakai tudung tu lawa. Model tu segak dah. Hang bubuh lah tudung belangah. Atas kepala dia pun segak ni. Yang kena pemohong bini kita. Dia tengok abang-abang lawa tudung abang. Bini kita huduh piang dah. Hidung kembang pun umbi pinang. Tak suruh pakai tudung natal apa pun. Beli tudung di Nagoya. Pergi beli kain je. Kain glitter hak merlik-merlak pun kan. Haa, perempuan lah punya pasien. Pergi lah beli 3 meter. Baru 6.5 meter. Suruh bini kita jahit bidang 60. Haa, pergi jahit tepi. Dekat maknya atas sembah tu. RM3 dia ambil selai tudung. Aku tahu bini ku duk suruh aku pergi. Haa. Orang perempuan pandai, bukan bini empah ya. Bini ku pandai kau. Dia jahit, dia gunting. Di rumah tak ada mesin jahit tepi. Dia kata, abi kuliah malam ni tahu lah.
Kita dekat bukan Sungai Petani. Ha elok ah. Singgah atas Shembah tu pergi kat maknya tailor tu lah. Suruh dia jek tepi RM3 je. Cik RM3 je. Opal lain, tiga lain baru RM9. Memang baru RM9. Duit aku yang mampu eh. Tapi tak apalah bini kita. Oh, dia tolong beranak anak kita takkan RM9 pun nak kira. Baru hero. Ha, dia kata 3 lai lah, ingatkan 10 lai. Ada duit banyak ni. Ha, kata rutuik dia. Tuan-tuan muslimat. Beli sendiri ya, yang syariah compliant, yang mengikut syariat. Duk pi berebut apa? Memang model tu segak dah. Dia bubuh lah tudung datang apa pun. Memang segak. Kita tak sudah kena pembohong lah. Sampai duk berebut jantan tina yang seronok. Hang tolak aku tolak hang. Hang tarik seluruh aku tolak aku londes seluruh hang. Bo, bang, geram ni. Perempuan tak apa, yang tengok ada juga orang lelaki duk berebut. Orang lelaki ada agak berebut. Orang lelaki main pakai tudung kat celah mana? Dah tak ni tolong kat bini, tolong kat bini. Hang suruh pembohong. Hang tu akai gatal nak serendeh, nak serendeh paha, nak serendeh jubah, nak serendeh dada-dada. Tu gatal duk pi duduk tengah-tengah celah orang perempuan. Tumbuk tak pasal. Bukan muda-muda, tua-tua dah. Allahuakbar. Bila geram ni. Tuan simak ni. Waktu tu, waktu terbit matahari, baru balik nak cari tudung. Tak usah dah pakai tudung dah. Sebab bila mana keluar tanda besar yang kedua, Dabbatul Ardh, natang dabbah yang melata di muka bumi ni tuan-tuan, dia keluar, dia main kat setiap daripada kita. Tu tanda besar kedua tu, Dabbatul Ardh. Dia keluar, dia main kat semua kita ni, dia akan perli, dia akan sindiak kita. Yang baru nak pakai tudung, dia akan kata, Al-an tastatir, lah hang baru nak tutup orang. Tak usah, tak usah. Dia pergi ke orang yang baru nak semayang. Dulu tak pernah semayang. Bila terbit matahari baru nak cari sejadah. Cari sejadah tak apa, tak tahu kiblat lah. Tanya mak air, kiblat kat mana atas kiblat? Punya mangkak. Natang tu mai, dia kata, Al-an tu salli. Lah baru nak semayang. Tak usah nak semayang lah. 80 ribu rakaat pun tak terpakai lah. Dia pergi ke orang kaya. Orang kaya yang kedekut tak hidung masin, Haji Baqil. Dulu, waktu hang kaya, waktu tak timbul matahari di tempat tenggelam, hang kedekut nak sedekah. Surau masjid nak buat program, surau masjid nak buat upgrade, nak tambah, nak buat pembaik, apa, penambah baikat. Dia tak bagi, tapi projek boleh ratus-ratus ribu juta. Kedekut. Kata Nabi SAW, bila terbit matahari daripada barat, orang-orang yang ada harta, yang dulunya mereka berkira untuk bersedekah ke jalan Allah. Waktu ni, tuan-tuan muslimin muslimat, kata Nabi, orang kaya tersebut akan mengeluarkan az-zahabul ahmar, emas-emas merah kepunyaan mereka. Kata ulama' bukan takat mai, duit ringgit, gelang, rantai, kaki apa semua, mereka akan bawa bubuh setimba, buat pergi cari rumah orang susah. Kuat astana ni, kuat ada rumah orang fakir miskin, mereka bawa mai ketui-ketui, pitak lepas pintu rumah orang tu. Orang tu pun buka pintu. Dia kata ni, apa dia ni, untuk apa ni? Orang kaya akan kata, ini adalah harta saya, saya sedekah fisabilillah. Ikhlas, ambillah Pak Long, ni ratus ribu ni ambil-ambil. Orang miskin tu akan kata apa? Alangkah eloknya, kalau kemarin hang mai sedekah kat aku, hari ni dah terbit matahari daripada barat, hang baru nak mai sedekah, aku tak berhajat sedikit pun, hang ambil balik, hang pergi belah buang, tu dia. Tak pakai dah tuan-tuan ni. Terbit matahari daripada barat, waktu tu semua orang akan sedar. Semua orang akan sedar. Hang beriman, hang kufur, hang munafik, hang fasik. Semua orang akan sedar. Dan bukanlah matahari itu terbit daripada barat sampai bila-bila. Sehari ya. Sehari ya. Esok pula aku timur balik. Tu tanda tertutup pintu taubat, tak terpakai iman. Satu tanda. Kedua tanda tak terpakai iman, bila mana keluar munculnya Dabbatul Ardh, binatang yang melata di muka bumi. Dia keluar bukan sahaja untuk memerli dan menyindir manusia yang bertopengkan iman. Bahkan keluar binatang dabbah ni, dia bawa dua benda. Daripada hadis sahih tuan-tuan ni, dua benda yang dibawa oleh binatang ni. Nombor satu, cincin Nabi Sulaiman. Nombor dua, tongkat Nabi Musa. Tuan-tuan ingat baik-baik. Dua perkara ini dia akan bawa datang kepada semua manusia untuk dia label, untuk dia cop kita kepada dua golongan. Yang pertama beriman, yang kedua kufur. Sama ada dua ni saja. Dia tak ada yang tengah-tengah atas ni, amanah apa JHB, tak ada. Hak tu nak lingkup dia dah. Tak ada tuan-tuan ni. Dua ni ya, sama ada kita orang beriman ataupun kita orang kufur. Dan lepas daripada dia label kita, semua orang akan memanggil kita sama ada dua nama ni. Kita pilah tak mana pun. Kalau dia tak cincin Nabi Sulaiman atas hidung kita. Nabi sebut dia letak, dicopkan cincin Nabi Sulaiman di atas batang hidung manusia. Maka manusia itu akan dipanggil dengan panggilan kafir. Namanya sudah tidak lagi digunakan. Hang nama Me'on, hang nama Din, hang nama Man, tak pakai dah.
Pi tak mana pun orang panggil kapiak. Nak keluar pi pekan Sungai Petan ni lalu kot petron. Singgah nak isi minyak sah. Dia kena cincin Nabi Sulaiman. Dia pi duduk di pam tu, dia pun keluar pi kat kaunter tu. Adik bagi minyak RM20 lah. Orang kaunter tu tanya. Minyak 97 ke 95 cik kapiak oi. Tu dia kita marah tu. Panggil kapiak. Nabi gambarkan macam tu dalam hadis sampai Nabi bagi contoh tuan ni. Nabi bagi contoh. Nabi kata sekumpulan yang sedang makan, sedang duduk makan satu kumpulan, lalu kenalan yang kita kenal, lalu kawan yang kita kenal, maka kita nak panggil kawan kita tu mai join kita makan sekali, kita akan panggil hai beriman, mai lah singgah makan dulu. Lebih kurang tu Nabi nak sebut. Kalau dapat tungkat Nabi Musa, alhamdulillah tuan-tuan ni. Dia letak tungkat Nabi Musa di belakang, maka start daripada tu orang panggil kita orang beriman, mukmin. Tu tanda kedua, dabbah. Natang ni dia tak ganas macam Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ganas. Nah, Ya'juj Ma'juj ni tanda kiamat besar yang seterusnya setelah Nabi Isa alaihi salam memerintah bumi, menerima pemindahan khalifah daripada Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tanda keluar muncul dan dibaiahnya Imam Mahdi sebagai satu tanda penyambung di antara tanda kecil dengan tanda besar. Nampak? Dia duduk di tengah-tengah penyambung kemungkinan di zaman kita, wallahu a'lam. Muncul Imam Mahdi membawa keadilan, menghapuskan rasuah kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, ketidakadilan, dihapuskan di bawah pemerintahan Imam Mahdi menggunakan syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW. Imam Mahdi. Dan kita kena erti Imam Mahdi ni tanda-tanda dia lagu mana? The originality of Al-Mahdi. Kriteria dan ciri-ciri Imam Mahdi kena mengaji. Pasal lah ni akhir zaman, ramai sangat yang duk mengaku dia Imam Mahdi. Hak terbaru orang Indonesia, orang perempuan mengaku Imam Mahdi. Aku penin tu eh. Orang perempuan mengaku Imam Mahdi. Dah nama pun Imam Mahdi. Imam tu pemimpin di kalangan orang lelaki-lelaki. Al-Mahdi yang diberi petunjuk. Tiba-tiba orang perempuan pakai tudung orang ni, saya adalah Imam Mahdi. Yang heran ada orang ikut. Maklum pergi duduk di belakang potong bawang sudah ha. Nak mengaku Imam Mahdi mai kat celah mana? Takkan tak mengaji hadis. Nabi cerita tuan-tuan ni ciri-ciri Al-Mahdi ni lugu mana? Kata Nabi di antara tanda-tanda original Imam Mahdi ni tuan-tuan, nombor satu dia mesti berasal daripada Madinah. Nombor dua dia ni tuan-tuan muslimin muslimat kaum Quraisy. Suku kaum dia Quraisy. Yang ketiga kata Nabi dia keturunan aku. Nombor empat kata Nabi namanya macam nama aku, nama bapak dia nama macam bapak aku. Maksud dia Imam Mahdi nama Muhammad bin Abdullah, asal daripada Madinah, bangsa Quraisy, keturunan Nabi. Tu empat dah tanda, tanda awal. Tuan ni. Orang boleh tiru tanda tu. Kemudian Nabi gambarkan wajah dia pula. Nabi kata Imam Mahdi ni kalau hangpa nak tahu, dainya luas. Dai dia luas, orang cerdik. Keningnya lebat. Hidung dia mancung, kulitnya putih. Rambutnya sampai menyentuh bahu dan lebat lebat dan hitamnya rambut Al-Mahdi umpama orang yang baru keluar daripada pemandian, macam orang baru lepas mandi. Maksud dia rambut tu nampak basah cantik. Apa maksud Nabi gambarkan dari luar kening lebat, hidung mancung, kulit putih? Nabi nak habaq kata segak Imam Mahdi ni keturunan Nabi, confirm lah segak, comel, handsome. Itu yang duk mengaku Imam Mahdi lah ni, gimana muka? Sebab tu kata nak mengaku mengaji hadis dulu. Muka habis pada gearbox lori mengaku Imam Mahdi. Tak segak lagi pun macam sepoket RZ. Tentang ni, mengaji dulu. Waalaikumsalam, jangan duk mengikut betul ya. Al-Mahdi ni tu di antara tanda yang Nabi sebut tuan-tuan ni. Tapi tanda tu ramai orang boleh tiru. Ramai orang boleh tiru. Dia berasal daripada Madinah, dia bubuh nama Muhammad bin Abdullah. Nampak? Taruh rambut panjang, muka putih apa semua. Orang boleh tiru. Ada tanda yang disebut oleh Nabi yang siapa pun tak boleh tiru. Kata Nabi, daripada Madinah dia pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Al-Mahdi dia akan pergi Mekah untuk buat umrah. Orang di Mekah, ulama-ulama sebahagiannya di Mekah mengenali itu adalah Al-Mahdi yang diceritakan oleh Nabi. Mereka kenal, mereka nampak, mereka cap. Maka mereka pun beritahu pada permulaannya Imam Mahdi menolak. Muhammad bin Abdullah yang maksud Imam Mahdi ni, dia tolak, dia tak mau. Dia kata bukan aku, orang lain no. Nampak? Imam Mahdi pun tak mengaku diri dia Imam Mahdi. Dipaksa dan dibai'ah di hadapan Kaabah, in between apa makam Ibrahim dengan Hajar Aswad.
depan pintu Kaabah dia dibai'ah. Selesai bai'ah. Ha, ni nak cerita tanda yang tak boleh ditiru. Nabi sebut dalam hadis. Lepas dibai'ah, berita tersebar ke seluruh dunia, telah dibai'ah Imam Mahdi di hadapan Kaabah. Semasa dalam perjalanan pulang balik ke Madinah, cerita Nabi sampai di satu kawasan, nama kawasan, nama tempat itu Al-Baydha. Al-Baydha ni 20 km daripada Madinah. Madinah dengan Mekah 424 kilo lebih kurang, more less. 20 kilo daripada Madinah ada satu nama tempat Al-Baydha. Nabi cerita dalam hadis. Bila sampai di tempat ini, kepulangan Al-Mahdi daripada Mekah, tuan-tuan, bila dah dibai'ah, berita tersebar akan datang segerombolan tentera yang dihantar oleh pemerintah yang zalim daripada Syam. Syam lah ni Syria. Lah ni siapa perintah Syria? Bashar Assad. Tuan-tuan ni. Yang terbaru serangan di Aleppo yang mengorbankan Allahu Akbar, tak tahu nak habaq tuan-tuan ni. Bukan takat ratus ribu, jutaan nyawa orang Islam. Tua, muda, termasuk kanak-kanak yang tak berdosa dibunuh. Sungai sampai bertukar, sungai tu warna merah sungai. Allahu Akbar, sedih kita tengok tuan-tuan ni. Bashar Assad satu pemimpin yang sangat zalim dan kejam tuan-tuan ni. Tak ada peri kemanusiaan. Dia yang memerintah Syria lah ni. Dan dia juga orang yang berpahaman Syiah. Syiah ni kalau tuan-tuan nak tahu, depa juga berpendapat Al-Mahdi akan muncul, tetapi wajib muncul di kalangan puak depa. Mana-mana Al-Mahdi yang dibai'ah bukan daripada kalangan mereka, itu adalah Al-Mahdi yang palsu, wajib dibunuh dan halal darahnya. Bila mendengar berita dibai'ahnya Imam Mahdi, akan datang segerombolan tentera daripada Syam. Nabi cerita hadis ni 1400 tahun lebih dah. Kita duduk lalu ni, nampak? Satu-satu-satu. Sadaqa Rasulullah SAW. Daripada Syam akan datang segerombolan tentera, mengejar, mengepung dan bertujuan nak membunuh Al-Mahdi. Nabi kata bila sampai di Al-Baydha, satu tempat nama Al-Baydha, semua keseluruhan tentera itu akan mati ditelan bumi. Ni tanda original Al-Mahdi yang siapa pun tak boleh. Sampai di kawasan Al-Baydha ni, semua tentera akan ditelan oleh bumi, kata Nabi, kecuali seorang ataupun dua. Maksud dia, 99% akan mati ditelan bumi, sama ada tentera itu sukarela, ataupun dipaksa pi, ataupun orang yang duduk lalu kawasan tu. Semua akan mati ditelan bumi, dan kata Nabi, masing-masing akan bangkit pada hari kebangkitan, yauma yub'atsun, atas apa niat mereka. Maksud dia bukan takat tentera yang kena telan. Orang yang lalu nak pergi ke lain pun kena telan juga. Jadi, mereka akan dibangkitkan atas niat masing-masing. Han nak pergi Mekah, akan bangkit dengan niat tersebut. Han nak bunuh Al-Mahdi, akan bangkit dengan niat tersebut. Ha, ni tanda yang tak boleh tiru. Al-Mahdi memerintah. Panjanglah cerita. Berperang dengan gerombolan tentera daripada Parsi, daripada Rom, daripada Jaziratul Arab sebahagiannya. Tiga perang besar. Armageddon ataupun Malhamah Kubra. Bergabungnya tentera kafir, 70 bendera di bawah satu bendera, 12,000 orang tentera. Tuan-tuan bayang 70 kali 12,000. Tu perang dengan tentera Islam, menang kat tentera Islam. Al-Mahdi memerintah dengan penuh keberkatan, tuan-tuan muslimin muslimat. Ha, waktu ni dia main banyak tanda. Muncul Dajjal, Allahu Akbar. Hak tu lagi satu fitnah yang sangat besar. Yang kalau tak cerita pun rugi juga dah sebut. Dajjal, Al-Masih Dajjal. Semua orang kenal Dajjal. Tapi tak semua orang boleh lari daripada fitnah yang dia bawa. Dajjal ni dahsyat. Dia ahli sihir yang sangat hebat dan dia diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk menguji iman manusia akhir zaman. Satu bangsa manusia dan dia seorang lelaki. Nabi gambarkan dia ni lagu mana, bukanlah seperti mana yang kita bayangkan. Dia kalau berjalan di Laut Cina Selatan, ayak tu tarik parah buku lali. Bukan lagu tu, tapi boleh jadi macam tu, wallahu'alam. Yang Nabi habar, dia ni manusia, dia seorang lelaki. Dia bukan jin, dia bukan alien, dia bukan makhluk asing. Dia manusia. Tingginya lebih tinggi sedikit daripada manusia biasa. Kalau kita tinggi 7 kaki, dia 10 kaki. Kalau saiz kasut kita 7, saiz dia 12. Maknanya besar sikit daripada manusia biasa. Matanya buta setelah dia mengaku diri dia Tuhan, dan ada perkataan kafir tertulis di dahi dia yang akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tuan, dia satu makhluk munzarin, makhluk yang Allah Ta'ala lanjutkan usia, panjangkan umur
sampai hari ni duk ada daripada zaman Nabi Adam dan daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi duk ada dah. Berdasarkan satu hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, satu orang pemuda Nasrani dengan kumpulan dia berlayar naik satu kapal daripada Laut Merah. Depa sampai tengah laut, angin pukul kapal dia. Hadis ni panjang. Tamim cerita kat Nabi setelah dia masuk Islam dalam Masjid Nabawi. Dia cerita, ya Rasulullah, 3-4 tahun lepas aku dengan geng-geng aku, lebih kurang 30 orang, kami naik kapal berlayar pergi ke tengah laut. Sampai tengah laut, angin ribut mai. Pukul kami, kapal kami kiri kanan sampai hilang koordinat, hilang arah tuju. Kami sesat di atas lautan selama sebulan dan kami tak tahu kami duduk tamara. Sampailah kami terdampar di sebuah pulau. Ni hadis sahih tuan-tuan ni. Sampai kami sampai terdampar di sebuah pulau, kami turun ke pulau itu untuk mencari makanan. Dalam duk cari makanan, datang seekor binatang yang tak pernah kami tengok sebelum ni. Binatang ni kaki dia empat macam lembu. Bulunya sangat lebat, ya Rasulullah, sampai kami tak boleh nak beza kepala tang mana, ekor tang mana. Dan dia bercakap, berkata-kata binatang ni. Dia tanya kat kami, man antum, hampa semua ni siapa? Aku pun kata Tamim bin Aus Ad-Dari. Aku cerita, kami daripada sini-sini panjang. Habis cerita, aku pula tanya kat dia. Pasal dia binatang yang aku tak pernah tengok, aku pun tanya, wai laki man anti, hai celaka, hang ni binatang apa? Dalam hadis sebut, wai laki man anti. Kata binatang itu, anal jasasah, aku adalah jasasah. Ha, jasasah, binatang apa jasasah? Dia tanya, Tamim tanya binatang apa jasasah ni? Tak jawab binatang tu tuan-tuan. Cuma binatang tu kata apa? Mari aku bawa kamu bertemu dengan seorang lelaki yang dikurung telah lama di dalam pulau ini. Dia menanti-nanti kehadiran kamu. Nak tanya khabar berita daripada kamu. Jasasah tu kata para ulama, jelmaan iblis. Binatang ni bawa Tamim and the gang pergi jumpa laki-laki yang dikurung dan dirantai di dalam pulau tersebut. Laki-laki itu adalah Dajjal. Dia tanya empat soalan besar. Dia tanya tentang Ainu Zughar, mata air Zughar yang duduk di semenanjung tanah Arab, menjadi punca minuman pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dia tanya pula tentang yang kedua, Naqlu Baisan, ladang kurma, ladang tamar yang sangat luas mengeluarkan buah-buahan setiap tahun. Adakah ladang itu sudah berhenti mengeluarkan buah, kering kontang dah, rosak dah? Yang ketiga, dia tanya tentang Buhairatun Tabariyah, Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah kering ke tak lagi? Dia tanya. Waktu tu tak kering lagi. Lah, nak kering dah. Tasik Tabariyah. Tuan-tuan balik tengok dalam Google. Tuan-tuan type Tasik Tabariyah ataupun bahasa orang putih, Sea of Galilee. Satu tasik yang sangat dalam dan luas, duduk di antara tiga negara, Palestin, Syria, negara Arab Israel. Duduk di antara tiga negara ni, dalam dia 66 meter. Kapal boleh berlabuh, ada jeti, punya dalam. Lah ni dah surut. Tinggal suku je. Kapal tak boleh berlabuh, jeti jadi usang. Semakin hari semakin surut, semakin hari semakin surut. Dan sampai kering, tanda kiamat. Tanda kiamat kecil. Kemudian yang keempat, Dajjal tanya dekat Tamim. Ada lagi orang Arab, seorang pemuda Arab, dia mengaku diri dia Nabi dan Rasul. Jawab Tamim, ada? Nama dia Muhammad bin Abdullah. Waktu peristiwa ni berlaku, Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Nak habang Dajjal duk ada tak? Dajjal tanya lagi, dia perang tak? Kata Tamim, ya dia berperang dan dia menang dalam peperangannya. Adakah dia diusir oleh kaum dia sendiri? Jawab Tamim, ya, dia diusir oleh kaum-kaum di Mekah. Dia datang berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan, muslimin, muslimah. Dajjal kata, beruntung orang yang ikut pemuda itu. Dan ini, kata Dajjal, sesungguhnya aku Al-Masih Dajjal. Aku adalah Al-Masih Dajjal. Dan hampir sampai masa aku akan dibebaskan oleh Tuhan aku dari tempat kurungan ini. Tuan-tuan. Oh, tu berat tu nak cerita. Bunyi lah. Berat tak berat fitnah Dajjal ni, Nabi pesan lah hadis sahih. Nabi kata, ma baina khalqun Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbarun anid Dajjal au kama qala. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat esok melainkan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kata Nabi, besar tak besar, hebat tak hebat, ma min nabiyyin. Tidak ada seorang pun Nabi yang diutuskan sebelum daripada aku yang tidak mengingatkan kaum masing-masing illa an wa'azzara ummatahu anid Dajjal. Melainkan Nabi-Nabi terdahulu pun mengingat akan kaum masing-masing, kaum mereka sendiri tentang bahayanya Dajjal. Walaupun Dajjal tak keluar pada kaum umat Nabi terdahulu. Sebab Nabi bagi satu jaminan, endorsement. Tuan-tuan ni, Nabi bagi endorsement yang keluar Dajjal ni zaman kita. Kata Nabi, ana akhirul rasul wa antum akhirul umat. Aku rasul terakhir, hampa umat terakhir.
Wa innahu kharijun fikum la mahalah, kata Nabi. Sesungguhnya sedarilah bahawa Dajjal akan muncul di zaman kamu, di kalangan kamu, pasti akan muncul di kalangan kamu, la mahalah, tidak syak lagi. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Wei, seriau dengar tuan-tuan ni. Dajjal keluar kat kita. ni tak seriau lagi pasal tak dengar lagi fitnah yang dia bawa ke mana. Mampus nak lawan tuan-tuan ni. Tak syak lagi Nabi kita. Dia keluar bukan lama, 40 hari ya. 40 hari ya. Within 40 days tu dia akan conquer all ni, semua dunia, duduk di bawah pemerintahan dan monitoring dia. Dengan kuasa sihir yang ada pada dia, dia berpusing, dia travel all around the world. Pusing satu dunia dalam masa 40 hari. 40 hari yang Nabi sebut itu, Nabi sebut dan cerita in detail. Hari pertama Dajjal panjang macam setahun. 360 hari. Hari pertama dia mengaku diri dia Tuhan, dia muncul macam setahun. Panjang tu macam setahun. Tuan-tuan bayang panjang macam setahun. Tuan-tuan kali 24 jam kali 360 dapat robak tau. 8,356 jam kita akan lalu hari pertama Dajjal mai. Hari kedua kata Nabi macam sebulan. Hari ketiga macam seminggu. Hari keempat barulah balik seperti mana asal. Tu panjang. Lama itulah Dajjal akan buat onar atas muka bumi ni. Dia masuk mai ke satu kaum dan satu kaum satu kaum bawa fitnah yang berbeza-beza. Dia masuk mai assalam. Assalam nak dia tak masuklah surau lah. Dia mai astana. Fasa A, fasa B, fasa C dia masuk mai belaka. Dia masuk tu tuan-tuan muslimat, dia bawa satu fitnah. Fitnah makanan dan minuman. Dia bawa main makanan, dia bawa main minuman. Dan waktu tu kata Nabi, kita yang ada hidup pada waktu tu akan hidup dalam keadaan kelaparan, kebuluran, starving, hilang makanan dan minuman. Tak ada sumber. Pasal kemarau yang sangat panjang, tumbuh-tumbuhan mati, binatang ternak tidak menjadi. Sumber makanan kita semakin hari semakin habis. Akhirnya kita duduk dalam kelaparan. Kita, anak bini kita, lapar. Tak ada dah. Tergedi-gedi lapar. Mungkin. Waktu tu kalau dengar ada orang ada beras, walaupun secupak, berebut, bergaduh, berperang kita dengan jiran kita. Nak berebut beras secupak tu. Lapar ni, kata Nabi, sampai ada yang mati sebab kelaparan. Waktu ni Dajjal muncul. Dia mai bandar Astana. Dia tak payah main kat kita seorang-seorang. Dia duduk satu tempat dia. Bila dia duduk satu tempat, orang jiran-jiran taman dia akan kata, orang lelaki-lelaki duduk depan tu. Bawa makanan macam-macam bang. Semua orang tengah lapar. Kita jambut main makanan. Orang hak rumun tu minta apa dia bagi. Minta apa dia bagi. Syarat, alastu bi rabbika. Mengaku dia Tuhan. Jiran kita akan jerit dia kata, weh. Dia pun kata tengah depan tu ada tu. Tapak usah malam tu. Seorang lelaki-lelaki main. Bawa makanan macam-macam. Depa kata nak apa habaq kan kata dia bagi capotiao udang lebih telur atas yang tofu nasi biryani nasi mandi nasi goreng USA macam-macam nasi habaq yang nak makan apa dia bagi bukan takat makanan ayak pun dia buat lai cikang sirap bandung cendol pulut ais kacang aiskrim bulat duduk di atas tu fresh orange bukan takat dia bagi fresh orange payung siap bubuh lancawan tu. Tuan-tuan, kita waktu tu baru dengar teliok dah, tuan-tuan ni. Dia tak main kat kita, kita pergi berumun kat dia. Kenapa? Kerana lapar. Kalau kita tak lapar, anak bini kita lapar. Waktu ni, kata Nabi, tuan-tuan muslimin, sebelum dia bagi makanan, dia tanya dulu, alastu bi rabbikum, hampa sebab mengaku, aku Tuhan hampa, hampa mengaku, hampa kenyang. Kata Nabi, qalu bala anta rabbuna. Ramainya manusia beriman pada ketika itu. Akan mengatakan, oleh kerana lapar yang tidak tertahan, mereka akan kata, wahai Dajjal, bahkan tidak antara Rabbuna hang lah Tuhan kami. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan? Tapi Nabi sebutkan sahabat. Nabi kata, semua orang akan lapar. Orang beriman, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Semua orang akan lapar. Cuma, orang beriman yang lapar, mereka ada makanan tersendiri. Orang yang lapar tapi dia beriman, dia ada makanan tersendiri. Tanya sahabat, apa makanan orang beriman ya Rasulullah? Jawab Nabi, at'amuhum at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir atau kama qala. Ini sahaja empat makanan orang beriman. Apa dia? Zikrullah. Orang beriman yang lapar waktu tu akan makan apa? Subhanallah. Depa makan alhamdulillah, depa makan la ilaha illallah, depa makan Allahu akbar. Tuan-tuan ingat baik-baik, inilah makanan orang beriman.
Maksud dia kata Nabi, bila mereka menyebut zikrullah, subhanallah, Allah Ta'ala campurkan perasaan sabar untuk mereka overcome, untuk mereka lawan perasaan lapar tu. Maknanya mereka boleh tahan lapar tu. Sebut alhamdulillah, Allah Ta'ala kenyangkan perut mereka daripada kelaparan. Tu tuan-tuan ni, ingatlah tu tasbih. Kita law pun tak zikir, nak tunggu dajjal turun baru nak zikir, tak suruh perasaan ni. Nampak? Law penyegam baik, penyegam baik law ni. Naik kereta bukan haram tak zikir pun. Gantung saja tasbih di cermin. Macam orang bodoh kan tu. Belambau ni, gantung tasbih di cermin. Guna haram tak? Kita buat gantung dalam kereta tak guna. Dah eh, gantung ni nak habak kata kereta orang Islam. Tu dia. Nak habak main makcik maklong, paklong oi. Kereta orang kapiak, orang Cina, tasbih mereka buh lah kereta. Besar biji penumbuk ni. Mereka pun gantung besar lagi tasbih pada kita. Dan mereka pun tak guna. Dah kita gantung sudah tak guna. Kita adik-beradik orang Cina. Payah apa? Senang ya. Orang suruh guna. Sambil-sambil bawa kereta jam kan. Guna. Ni gantung saja. Waktu turun dajjal, kita baru nak tasbih. Tak jadi dah. Tanya bini, mohon tolong pambil sat tasbih dalam kereta. Ustaz, itu ustaz abang kata bila dah jam eh, apa kita kena tasbih? Tak payah, tak jadi lah. Ambil tasbih tu, jerok tengok. Mati buang senang. Tuan-tuan, zikrullah, tuan-tuan ingatlah. Azam dalam diri bagi ada. Tiap-tiap hari zikrullah. Kurang-kurang, subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali. Jadi dah, tak banyak, tak apa. Jadi mula zamah, konsisten. Tuan-tuan, ni bukan main-main, ni sungguh ni. Tuan-tuan nampak macam nak melawak, ayah pun. Tak, saya peringat diri saya peringat tuan-tuan. Tolong tuan-tuan ni, daripada law ni, kena azam dah. Kalau tidak, jam kita. Nah, dia pergi kat satu kaum yang lain. Satu, satu fitnah. Dia pergi kat kaum yang lain, dia bagi turun hujan. Dia bagi tumbuh-tumbuhan. Dia main kat orang istana, dia kata, hampa semua ni, aku tengok kusut masa ni. Berapa lama dah hujan tak turun kawasan hampa ni? Keluar orang beriman, kot tengah-tengah ramai tu, keluar tu orang. Dia kata lama tak lama, dekat 3 tahun ada je weh. Tu dia panggil dia je. Jangan main-main kita orang Kedah, tuan-tuan weh. Lama agaklah dia je. Dia je. Kita kurang hajak orang panggil dia je. Nak hadap kami orang Kedah. Ha, kahak ketegak. Tapi kalah. Lama ke mana? Tuan-tuan weh. Goal offset pun kira. Takut. Geram pun tengok. Ustaz tengok bola ke? Aku tengok ke? Tuan-tuan. Dia mai kat kita, dia tanya, apa berapa lama nak turun hujan? Kita kata, lama dah tak turun hujan. Dia offer kita. Dia kata, hampa nak hujan tak? Kalau hampa nak, aku boleh buat turun. Orang beriman, waktu tu dah ada sakit baki iman lagi. Dia kata, tak. Yang boleh menurunkan hujan, hanya Allah. Hang siapa? Hang Dajjal. Dajjal akan kata apa? Tak, aku boleh menurunkan hujan. Kalau hampa tak percaya, aku nak bagi turunlah ni. Kita semua senyap waktu tu. Dan tentu Dajjal nak buat turun hujan, dia buat guna. Dan tentu Dajjal nak buat turun hujan, dia buat guna. Dia pemik buah temikai. Tapi dia tak buat lagu tu. Tu mangkuk ayun tu. Ada ambil buah temikai pembuk tengah jalan. Dia tak payah buat lagu tu. Dajjal nak buat turun hujan. Dia tengok kat langitnya. Dia tengok langit. Dia kata apa? Ya ayuhas sama amtiri, kata dia. Wahai sekalian langit, turunkan hujan. Depan mata kita orang istana. Hujan turun, lebat mencurah-curah. Waktu tu kita terbeliak biji mata dah. Kita duduk semak sama-sama tu, dia tengok. Dia tengok langit dia, bang. Hujan turun. Dia tak habis lagi, Dajjal tak habis lagi. Dia racun lagi. Kita waktu tu 50-50 dah. Hatasan ni keluar lawan, kata Allah Ta'ala boleh turunkan hujan. Tengok-tengok Dajjal buat turun, dia 50-50 dah. Dia sangsi lah. Tuh, hebat kan ni. Dajjal tak berhenti lagi racun. Dia kata tengok hujan turun dengan lebat. Lalu ni aku nak tanya hampa. Hampa tengok tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, pakat mati yang belakang. Hampa berapa lama dah tak makan buah-buahan, tak makan tumbuh-tumbuhan? Ni kering, kuning habis ni. Hampa tak teringinkah mereka duk abak ni? Dajjal kata ni, mereka duk abak lah ni musim durian ni. Di 24 musangking, anghir, udang merah, kucing tidur, tikus lari. Hampa tak teringinkah? Ni hak lemak-lemak ada gas kuning-kuning, oren-oren. Oh, sebut oren kah? Hampa Dajjal tuan-tuan ni, dia pandai pacun kita. Kalau hampa tak minat buah-buahan pun tak apalah ni. Hampa takkan orang Kedah tak makan sambil belacan cicah ulam-ulam. Hampa ulam raja, pucuk paku, pucuk janggui. Hampa tak teringin kan? Kita dengar dah cerita tu, teliok ni. Macik teliok. Kalau hampa nak, aku nak bagi tumbuh lah ni. Tuan-tuan, semua senyap waktu tu. Tuan-tuan ni, Dajjal tengok bumi, dia kata, ya ar, wahai bumi, ambiti. Tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Depan mata kita, muktan, derian, pokoknya, muah naik.
Waktu tu kita beriman dan menyembah Dajjal. Wal'iyazubillah. Kufur kita kepada Allah selama-lamanya jadi bahan bakar api neraka. Wih tuan-tuan, bahaya. Banyak lagi lah. Banyak lagi tanda-tanda yang dia bawa untuk fitnah. Tak ada ke 9 lah. Bila nak cakap kitab ni? Tuan-tuan. Cuma saya nak sebut dah. Dah halang-halang kita sebut. Saya nak sebut. Hak Nabi habaq 4 tanda. 4 perkara yang kita kena buat untuk elakkan diri daripada fitnah Dajjal. Yang tu baru 2 cerita. Dia ada berpuluh-puluh fitnah yang dia bawa. Dia boleh hidupkan mak pak kita. Dia mai kita, dia tanya, mak pak hang mati bila? Kita mati lama dah je. 7-80 tahun dah. Mak aku mati. Dia pun tanya, hang tak mau jumpa mak pak hang balik? Kalau hang nak jumpa, aku nak pergi depan hidup. Kita kata, yang menghidup dan mematikan hanya Allah. Waktu tu iman ada lagi? Okay? Dia tak, aku boleh bagi hidup mak pak hang. Hang tunjuk kat aku kubur apa mana. Kita pun bawa pergi taman kelisa. Sini orang mati tanah mana? Taman kelisa. Hang taman kelisa. Kita pergi taman kelisa. Dia kata, tu kubur pak aku, tu kubur mak aku. Dia kata, tak apa, hang tengok. Dajjal tengok kat kubur mak pak kita, dia kata, kuma, bangkit dua-dua. Dua-dua orang, mak pak kita bangkit. Depan mata kita bangkit. Hidup. Bangkit ke mana, wallahu alam. Tapi Nabi cerita, hidup mak pak kita. Bangkit lagu cerita Piramli tu kot, hantu gigi tiuk tu kan. Dia bangkit, oh, gitu. Tak tahu. Tapi hidup. Bila hidup, tuan-tuan, mak kita akan panggil kita. Mak kita panggil. Dia kata, ya bunaya, wahai anakku sayang. Along, angah, acik. Acu, dia panggil mak. Itba'u, ikut dia ni. Fa'innahu rabbuk, sesungguhnya dia ni lah Tuhan apa, tuan-tuan. Waktu tu menerak kita menyembah Dajjal. Oh, jangan main-main. Ingat apa Dajjal. Waktu Nabi pesan, fitnah yang paling besar. Dan bagaimana nak mengelakkan fitnah ni? Nabi kata, buat 4 benda. Nombor 1, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi, tuan-tuan. 11 muka surat, 110 ayat. Tolong baca, jadikan amalan. Berat-berat pun baca juga. Itu benteng terakhir kita melawan Dajjal. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat awal, Allah Ta'ala lindung, pelihara, jaga daripada fitnah Dajjal. Tolong tuan-tuan ingat benda ni. Jangan malas. 10 ayat tu hafal lah. Nah? Tulis di atas. Sudah hafaz 10 ayat surah Al-Kahfi? Tu duduk tanda soal lagi. Lekat di dinding. Tempat kita selalu tengok. Hari-hari tengok. Oh, tak apa lagi. Tak apa lagi. Kita apa 10 ayat awal, tuan-tuan. Bukan untuk orang lain. Untuk diri kita. Benteng terakhir. Pesan kat anak bini, kat cucu apa semua. Nombor 2, kata Nabi. Bila nak elak fitnah Dajjal, bila kamu dengar berita kedatangan dan kemunculan Dajjal, tolong jauhkan diri. Don't ever, ever get close with Dajjal. Oh, ingat aku tak erti cakap orang putih. Please avoid. Tolong jauhkan diri daripada Dajjal bila dengar berita kedatangan dia. Tuan-tuan duduk astana. Orang ramai duduk cerita. Depa kata Dajjal mai dah di Center Square. Kita duduk astana, tak payah duduk dah. Lari pi naik Alostar. Duduk di Alostar senyap-senyap. Jauhkan diri. Depa tengok dalam berita kata Dajjal sedang dalam perjalanan menuju ke Alostar. Nak pi Sri Mentalun, contoh. Kita duduk di Alostar. Bila dengar berita dia nak pi Alostar, kita lajak naik Changlun. Depa habaq pula dia nak pi Changlun pula dah. Kita lajak naik pi Danok, perkena pulut ayam pun lu betul kita belah. Nampak? Bukan lagu tu lah. Maksud dia tolong jauhkan diri. Dengar dia nak mai, pi duduk jauh daripada dia. Jangan sesekali cuba mendekati dan menghampiri dia. Tak kira takut orang Assalam ni pasal duduk mengaji kerak, duduk dengar cerita pasal Dajjal, tengok-tengok muncul Dajjal. Dia kata, teringin Ustaz nak pi tengok. Lalu duduk dengar ya, kalau boleh tengok ni kira clear. Bukan nak pi, nak tengok ya. Lalu ya, dan tangkap gambar selfie apa semua jadi ya. Mampu ya, susah. Tak pergi jadi pengikut dia. Jauhkan diri, nombor 2. Nombor 3, Nabi kata pergilah ke Mekah dan Madinah. Dua tempat yang tak dapat dimasuki oleh Dajjal. Nabi sebut, Dajjal ni bila dia muncul, tak ada satu tanah pun yang dia tak pijak, melainkan dua. Mekah, Taibah. Mekah, Taibah tu Madinah. Dua tempat ni dia tak boleh masuk pasal malaikat duk jaga, penuh dengan senjata. Dia tak berani, cuma dia pusing kok luar eh. Tuan-tuan, selamat ke orang Mekah Madinah, tak selamat ke semua. Yang selamat hanya orang yang benar-benar beriman. Yang fasik, munafik, kafir tak selamat. Pasal apa? Pasal walaupun Dajjal tak boleh masuk, dia sakit hati, dia marah. Dia kata hangpa tunggu orang Madinah. Aku tak boleh masuk, aku buat sampai hangpa keluar. Hangpa tunggu. Dia pusing kok luar. Dia marah. Ada satu bukit di luar kota Madinah. Bukit tu nama Jabalul Lih. Kalau tuan-tuan pergi umrah lah ni, tuan-tuan boleh tengok. Bukit tu duduk ada. Dibina binaan di atas bukit tu. Binaan berwarna putih. Di situlah tempat Dajjal dan tentera dia akan duduk. Base tentera Dajjal. Daripada atas bukit tu, dia akan tengok ke dalam Madinah.
dia akan kata kat pengikut dia, hai pengikut dan penyembah aku sekalian, hampa nampak tak tu? Hazal qasrul abyad masjidu Ahmad. Hampa nampak tak istana putih yang besar, cantik, bersinar, lawa tu? Hampa nampak tak istana putih tu? Kata Dajjal, itulah masjid Muhammad, itulah masjid Nabawi. Tuan-tuan tengok, ni hadis ni 1400 tu lebih lah. Waktu tu, kemarin, mana ada cat Nippon Jotun Pin, apa tak ada, tak ada? Nippon Pin Jotun tak ada. Macam mana Nabi boleh tahu ni istana warna putih tu masjid Nabawi? Lah masjid Nabawi color apa? Biru gelap. Takkan biru gelap. Tu pun orang nak tanam dah. Warna putih tuan-tuan muslimin muslimat, kubah warna hijau. Dajjal kata itulah istana putih masjid Muhammad. Dia tak boleh masuk, tetapi dia akan buat sedaya upaya supaya orang Mekah dan Madinah keluar untuk ikut dia. Akan berlaku tiga gegaran besar, kata Nabi, di bumi Madinah. Gegaran pertama, mengeluarkan orang-orang munafik yang duduk menyorok dalam bumi Madinah. Gegaran kedua, mengeluarkan puak-puak fasik. Fasik ni orang Islam, tapi berterusan melakukan dosa. Dia mengekali dosa-dosa kecil. Semayang, tak pergi-pergi, tikar nombor pula. Bila kena tikar nombor tu, bagus, buat kenduri di surau. Haram tu. Masa dia kata, saya duduk tikam banyak kali dah ustaz, ni kali ni kena, alhamdulillah, kira nak buat kenduri lah, mudah-mudahan lepas ni tikam kena kerap lagi. Banyak nanti muka. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang nak buat kenduri, tanya lu. Kali kira orang bodoh lah ni, dia kira duit haram, duit syubha tu jenis buat kenduri boleh? Ada. Tanya lu. Fasik ni, dia buat dosa. Mayang-mayang tapi berzina. Mayang-mayang tapi buat kainak ke orang. Dia banyak buat dosa. Orang fasik, gegaran kedua akan keluar dengan sendiri. Hadok menyorok, keluar. Gegaran terakhir, yang ketiga, mengeluarkan saki baki, munafik dan fasik. The rest of fasik and munafik, yang hiding, yang menyorok, tak kira ada pun menyorok tak mana, bawah kati, dalam tumbrai, dalam TA, mesin basuh, atas siling, semua keluar dengan sendiri. Automatically menjadi pengikut Dajjal. Yang selamat, orang-orang beriman saja. Tuan, Mekah Madinah. Yang keempat, Nabi kata, bacalah doa dalam sembahyang. Seperti mana yang dibaca oleh Nabi sendiri. Dalam hadis sebut, Nabi setiap kali sembahyang fardu, 5 waktu sehari, sebelum Nabi memberi salam. Kata ulama, ad-du'a qabla salam. Doa sebelum bagi salam. Innaka hamidu majid. Sebelum bagi salam tu, Nabi baca 4 doa ni. Nombor 1, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tuan-tuan, saya minta semua-semua, tolong amal doa ni. Nombor 1, Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr. Wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Wa'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal atau kama qala. Ini 4 benda Nabi minta. Nombor 1 minta jauh daripada azab api neraka. Nombor 2 minta jauh daripada azab kubur. Nombor 3 minta jauh daripada fitnah hidup dan mati. Nombor 4 minta jauh daripada fitnah dajjal. Tuan-tuan tolonglah, Nabi yang maksum daripada segala dosa, terpelihara, jamin syurga pun minta 5 kali sehari dalam sembahyang baginda. Kita umat yang tak tahu nak duduk tamana ni takkan tak meminta. Kalau kita tak minta, maknanya memang kita sombong. Bukan tekat dengan diri kita sombong, dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala kita sombong. Minta tuan-tuan ni. Nah, tak dan salih bahasa Arab ustaz, nak minta Arab lah. Bahasa Melayu boleh? Boleh. Minta macam bahasa makna saya sebut tadi. Minta lah. Cuma jangan bagi bunyi di mulut sudah. Kan dia kira. Lagi dia semangat takut kat Dajjal, minta innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ya Allah, jauhkan kami daripada azab kubur. Jangan batas mayang cik oi. Bahasa Melayu sebut di mulut lah, hati sudah. Dia sebut seorang tak payah sembahyang berjemaah, kawan sebelah tak sembahyang, sembahyang ke? Dah dia baca terus. Kawan nak tahiyat tak payah. Dia kata, "Hai, jangan cakaplah sembahyang berdosa, batal." Habis hang tak sembahyang. Elok dua-dua ekor lingkup sembahyang. Bacalah dalam hati selain daripada bahasa Arab. Nampak? Bahasa Melayu tak hati, bubuh bahasa Hindu tak apa. Tamil. Si Baji the Boss. Rajinikan tu. Boleh? Innaka hamidum majid. Unna nala renda. Ini poringge, ini dengema. Ini sapada, ini pora. Boleh kan ni? Bahasa India. Tak boleh India, Cina. Dah duduk sekolah Cina, SRJKC. Bahasa Cina. I sa se e liao. Yang tau fu ni ha ma cha kou tiao. Ha, yang tak tadi. Weh. Tapi bukanlah tu aku pemohong lah. Nak habak apa bahasa pun tak apa. Jangan bunyi di mulut surah. Lagi batas mayang. Nah, baca dalam hati. Tuan-tuan, selain daripada bahasa Arab. Tuan-tuan tolong jangan tinggal lah ni. Nah, ini 4 benda Nabi sebut untuk elak fitnah daripada Dajjal.
Lepas tu dia mai Yakjud Makjud, dia mai gempa bumi yang sangat besar berlaku di tiga tempat, barat, timur, semenanjung tanah Arab. Dia turun asap dan awan yang sangat tebal menyeliputi manusia, tanda besar kiamat. Nampak? Yakjud Makjud tak ada nak cerita, nantilah kita cerita kuliah bulan depan. Nah, Yakjud Makjud, asap, gempa bumi yang besar, keluar api daripada Yaman yang mengejar manusia sampailah ke mahsyar. Sebelum tu Allah Taala datangkan angin yang lembut. Angin yang lembut ni bila kena orang beriman mati. Pasal apa? Pasal akan mati semua orang beriman sebelum berlaku kiamat besar. Tak dapat disaksikan oleh orang beriman. Allah Taala matikan dulu. Yang menyaksikan kiamat besar orang kafir, munafik, fasik. Ha, kita bincang dulu kuliah akan datang. Baik, kita baca kitab ah. Ha? Bismillah dah tuan ni. Tapi tak apa kot noh, lebih kurang 15-20 minit lagi baca kitab. Pasal surau pun nampak lawa ni, tuan-tuan pun nampak semangat belakang ni. Mamu dah mamu. Oh, tak ada nak usik mamu eh. Nanti bau. Baik. Kita bersambung pada fasal yang ke-90, tuan-tuan muslimin muslimat, kitab Qaulutan fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, makmum mendapati imam setelah selesai mengerjakan sebahagian daripada sembahyang. Baik, malam ni masuk tajuk makmum yang masuk sembahyang di ketika imam, tuan-tuan muslimin muslimat, tengah duduk sembahyang di tengah-tengah dah. Jadi makmum yang baru masuk ni, kebiasaan kalau kita buat lagu mana? Kita angkat takbir dan kita ikut di mana imam itu ada. Betul tak? Tapi malam ni nak bincang, ada pendapat ulama' dan kaul ini terkenal, kaul yang azhar. Bila kita masuk dan sembahyang, tuan-tuan muslimin muslimat, imam duduk di rakaat kedua. Kita masuk-masuk, kita tak ikut imam. Sebab kita tak niat ikut imam lagi. Kita pederai seorang kita dulu, ligan untuk imam sampai rakaat kedua. Maknanya kita ekspres sungguh sampai kita duduk sama dengan imam rakaat yang kedua, baru kita niat masuk jadi makmum. Boleh tak boleh? Oh, dia pening. Yang kebiasaannya kita nak buat macam biasa tu lah. Yang tu memang yang kaul yang muktamad, yang disepakati oleh para ulama. Cuma kita nak habaq, ada kaul yang kata boleh buat lagu tu, cuma tidak digalakkan. Baik, kita baca. Jika seorang makmum mendapati imam yang telah mengerjakan sebahagian daripada sembahyangnya. Baik, dia masuk-masuk, imam duduk tengah sembahyang dah. Maka makmum terus mengangkat takbiratul ihram dan sembahyang ia seorang diri dengan segera. Maknanya ekspres sungguh. Ha, dia ni ekspres macam geng Iron Man duk terbang, bukan Captain America. Tuan-tuan ni. Ha, laju dia ligan tu imam. Sampailah dia dapat pada mana tu imam duduk dan dia duduk pada rakaat yang dimaksudkan oleh tu imam tersebut. Baik, dia sembahyang dengan segera menghabiskan bahagian-bahagian sembahyang yang telah didahului dengannya oleh imam itu sehingga ia mendapat imamnya. Maka baru dia berniat untuk masuk sertanya, yang ini berniat masuk berjemaah dengan imam itu dan terus menyempurnakan sembahyangnya serta imamnya. Maka haruslah hukumnya mengikut pendapat, yang ini qaul yang azhar. Boleh, nampak? Tapi tidak digalakkan. Dan mengikut pendapat yang afdal, yang diguna pakai, yang dipersetujui sebahagian besar ulama, bahawa bertakbiratul ihram ia bersama imam dan sempurnakan mana-mana bahagian yang luput itu selepas salam imamnya. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka itu apabila didahului oleh imam dengan sebahagian sembahyang, mereka bertakbiratul ihram dengan bersendirian dan sembahyanglah mereka bahagian-bahagian yang luput itu daripada mereka. Itu dia. Bukan kata qaul ni azhar. Bahkan ada sebahagian sahabat yang buat lagu ni. Dia angkat takbir, dia berderas seorang dia dulu. Sekejap sampai dekat mana tu imam ada, dia baru masuk niat apa makmum. Bukan kata pendapat, bahkan ada sebahagian sahabat buat lagu tu. Nampak? Baik. Dan apabila mereka mendapati imam, yakni sahabat mendapati imam, terus mereka berniat masuk berjemaah sertanya sehingga datang. Sehinggalah datang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai mana? Sampailah ketika Muaz bin Jabal, Nabi tengah sembahyang, dia baru masuk, dia jadi makmum, makmum yang masbuk.
Bila Muaz bin Jabal semayang belakang Nabi, maka Muaz pun bertakbiratul ihram ia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, bangunlah Muaz menyempurnakan segala bahagian yang ia luput daripadanya daripada sembahyang Nabi. Maka perbuatan Muaz itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muaz telah meletakkan suatu sunnah bagi kamu semua, maka hendaklah kamu semua amalkannya. Dan hadis ini telah dibawa oleh Ibnu Ar-Rifa'ah di dalam Kitabul Kifayah, tuan-tuan. Baik. Sebelum Muaz bin Jabal melakukan benda ini dan disuruh dan dipersetujui oleh Nabi, sahabat macam mana kita baca qaul yang pertama tadi, depa mai lewat, imam tengah semayang, contoh rakaat pertama nak naik rakaat kedua, depa masuk dalam jemaah, depa angkat takbir, depa terus seorang-seorang dulu sampai depa dapat ligan untuk imam. Bila depa dapat ligan untuk imam di rakaat yang sama, barulah depa niat masuk jemaah. Harus, tuan-tuan, satu qaul yang azhar. Rupanya sahabat buat lagu tu. Sehinggalah Muaz bin Jabal cerita dekat sahabat-sahabat yang duk buat ni. Satu hari aku masuk semayang belakang Nabi. Nabi tengah semayang, aku masuk. Aku tertinggal beberapa rakaat dengan Nabi. Nabi bagi salam, aku berderas naik hak aku punya. Hak mana berbaki, aku perhabis sendirian setelah salam Nabi. Habis semayang, Nabi kata, Muaz telah menunjukkan kamu satu sunnah. Maknanya yang ni yang Nabi nak. Nampak? Yang ni lah yang disetujui oleh Nabi. Jadi, hendaklah kamu mengikut dia. Bukan kata kat sahabat saja, kat kita semua. Jadi bila kita masuk semayang, macam biasa kita nak buat tu lah. Nah, tuan-tuan muslim-muslimat, dia main masalah bila main berjemaah ni, tuan-tuan. Bukan masalah kat makmum, masalah kat imam. Pernah ataupun tidak kita semayang di belakang imam yang dia was-was. Bukan hanya dia was-was, bahkan pada semayang yang empat rakaat. Tiba-tiba imam itu dia sangsi, dia was-was. Empat ke tiga? Tiga ke empat? Bila imam was-was, tiga ke empat, wajib bagi imam menambah satu lagi rakaat. Faham? Imam wajib tambah empat rakaat. Makmum yang yakin empat rakaat, kena tambah. Tak kena tambah. Tapi nak buat lagu mana? Bila imam sepatutnya duduk tahiyat akhir, dia pergi naik rakaat satu lagi. Makmum nak buat lagu mana? Ha? Nak ikut juga? Sebab Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan tu imam untuk kita ikut. Lepas tu kita nak buat guna. Imam tu dia was-was, tapi dia tak abang, dia tengah semayang. Bila dia tahu kata dia was-was tentang rakaat 3 atau 4, pada pandangan makmum di belakang, mereka yakin sudah 4 rakaat, maka kena tahiyat akhir. Imam pinak rakaat kelima sebab dia was-was. Betul bagi pihak dia. Makmum ni nak ikut tak ikut? Ha? Tak ikut. Lepas tu nak buat guna mana? Makmum. Tunggu di tahiyat akhir. Tunggu di tahiyat akhir. Baik, jawab dia betul. Ada dua pendapat. Nah, nombor satu, boleh tunggu. Kalau kita yakin dengan imam, kita tanggung imam itu yakin atas tindakan dia bangun tu, mesti ada kesalahan pada rokaan-rokaan yang tertentu yang menyebabkan tu imam itu naik untuk menggantikan kemungkinan satu rokaan yang rosak dalam semayang dia. Kita tak tahu. Kita tanggung, kata tu imam ini orang yang mengaji, maka dia tahu. Bukan saja-saja dia naik tu, sebab bila dia naik, automatik akan ada makmum akan tegur. Betul tak? Bila tu imam tu naik, kita duduk tahiyat akidah, dia pergi naik satu lagi rakaat, kita mesti tegur subhanallah, subhanallah. Tu imam buat tak tahu, kita tanggung apa? Kalau kita masih nak ikut jemaah, kita akan tanggung. Imam itu mesti buat berdasarkan ilmu. Dia bukan tak reti, dia reti. Bila aku dah tegur dah subhanallah, dia masih lagi melakukan perkara tersebut, dia masih lagi naik dan dia tak turun, maknanya ada something wrong dengan semayang dia yang dia sahaja tahu. Maka kalau kita nak ikut, boleh lagi. Tuan muslim muslimat, maknanya kita tunggu dalam tahiyat akhir. Imam selesai rokok, sujud, duduk antara dua sujud, dia sujud, dia pun duduk tahiyat akhir. Nampak? Dia bagi salam, kita bagi salam selepas dia bagi. Sah semayang, boleh pahala jemaah. Yang kedua, boleh juga kita niat mufaraqah. Cuma itu merugikan kita. Dapat pahala jemaah tak pernah. Kita duduk tahiyat akhir dan kita yakin itu rakaat keempat. Tiba-tiba imam pinak rakaat kelima, kita tegur dah, subhanallah, subhanallah. Imam buat tak tahu ya, dia tetap meneruskan rakaatnya. Maka dalam hati kita, ada juga orang yang akan rasa, eh tu imam ni ketegar ni, dia silap aku tegur, buat tak tahu ni, aku nak pisah. Bila dia niat lagu tu, dia sudah berpisah dengan imam, dia tidak lagi terikat dengan imam. Tuan-tuan faham tak?
dia dikira sembahyang munfarid. Sebaik saja dia mufarakah dengan imam. Sembahyangnya tetap sah, tetapi rugi sedikit. Yang sebaiknya, kata ulama, tunggu imam. Tunggu. Nah, kalau imam itu, tuan-tuan, dia tidak yakin dengan kesilapan dia, bila mana, ataupun dia terlupa, bila dia dengar makmum tegur, dia akan duduk. Tetapi ni, dia dengar dah makmum tegur, tapi dia yakin dia silap salah satu rakaat. Bila kalau dia silap, dia akan tanggung segala ketidaksahan sembahyang makmum di belakang. Maka dia tak teruskan rakaat dia kerana dia yakin atas pihak dia, sembahyang dia sah. Sembahyang makmum pun sah. Dan makmum tidak digalakkan untuk mufarakah daripada awal, tunggu imam dalam tahiyat. Nampak? Dia bagi salam, kita pun bagi salam. Selesai sembahyang, boleh pahala berjemaah. Nah, ha. Baik, tengok masalah ke-91. Boleh satu tajuk ni. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, masalah ke-91. Sembahyang berjemaah mulai daripada awal terlebih afdal daripada berjemaah dengan imam yang telah mendahului dengan sebahagian sembahyang. Baik, nak bincang masalah sembahyang berjemaah ni. Tuan-tuan, kita mai masjid, mai surau. Tambahan kalau surau itu surau dalam musafir, surau RNR, surau masjid tepi jalan apa semua kan. Kita masuk dalam surau masjid, orang tengah sembahyang berjemaah dah. Bila orang tengah sembahyang berjemaah dan sembahyang itu duduk di tengah ataupun nak dekat habis dah, mana lebih afdal? Sama ada kita masuk berjemaah dengan asal ataupun kita form satu jemaah di belakang yang lain. Jawabnya tuan-tuan, yang lebih afdal kita buat jemaah yang lain. Tetapi syaratnya mestilah sembahyang yang asal itu hampir kepada habis. Nampak? Dan yang nak buat jemaah di belakang itu mestilah orang yang ramai. Kalau dua orang tak sodok gatai, masuk eh. Nampak? Kita masuk surau. Tengok orang tengah sembahyang. Rukaan ketiga dah. Jadi bila kita masuk, kita baru seorang. Tengok di tempat ambil wuduk tu, ramai lagi ni. Nak pergi depa habis, elok kita buat jemaah yang lain. Tara depa nak habis ambil wuduk, imam pun rakaat keempat lah. Masing-masing berkumpul, tak tahu nak masuk ke celah mana. Kita buat bersuara, kita tak apa, kita buat jemaah baru. Ha, imam nak habis dah tu. Nampak? Sekejap habis, kita buat jemaah baru. Ataupun nak habis, tak habis lagi, nak dekat habis dah, boleh buat dah jemaah baru. Tak ada masalah. Lebih afdal begitu. Nampak? Ha, baik, kita tengok. Telah berkata Ar-Ruyani, jika seorang hendak sembahyang berjemaah dan ia dapati imamnya telah mendahului sebahagian sembahyang dan ia mengharapkan akan hadir jemaah yang lain yang akan didirikan pada masjid itu atau lainnya, maka yang terlebih aula, yang ini afdal, kata Ar-Ruyani, baginya, bagi orang yang mai tengok orang lain duduk tengah sembahyang berjemaah dan nak habis dah, dia pendapat dia rasa macam sekali lagi ada orang lain akan mai, orang ramai lagi akan mai, bagi dia tak usah bertakbiratul ihram mengikut dengan jemaah yang pertama. Bahkan hendaklah bersabar sehingga ditunaikan sembahyang dengan seumpama serta jemaah. Maknanya tunggu saat. Kut-kut ada yang lain. Tapi kalaulah tak nampak di mata kita, orang ramai tengah ambil wuduk apa, better kita masuk sembahyang berjemaah dengan jemaah asal. Melainkan kalaulah kita ni rombongan mai sebah. Pak, nak sembahyang, dah tahu dah sebah takkan tak sembahyang. Gila, takkan by express tapi neraka. Mesti sembahyang. Bukan boleh kira bah lah ni pun. Bodoh kok. Dereba-dereba. Bukan semua lah. Ada sebahagian. Dia tak berhenti sembahyang. Haram tu. Makan kedarah berhenti. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor kan. Dia tak berhenti sembahyang subuh. Nampak? Dia nak ligan trip. Orang kata berhenti lah sembahyang subuh ni pukul 6:30 kat pukul 7 dah. Orang hak dia jaga sembahyang, dia tak senang duduk kan ni. Dia kira duduk kelitin pi mai kat driver ni bila nak berhenti. Nampak? Kita terus pergi sampai sana. Dan lagi sembahyang subuh, cerah pun tak apa, dia kira musafir. Pala otak ha. Ha, makan pun kira musafir, tu sudah berhenti. Ha, tu tak boleh. Kalau tak makan, tak pergi nak walk bus ke mana? Ada macam-macam alasan. Ada entah ni. Bus express lagu tu. Express happy neraka. Saya pernah kenal sekali. Ah, abang aku nak mayang atas bas eh. Padahal muka aku naik pergi bas. Aku tak mahu abang. Abang jenama apa? Kan? Dia tak berhenti. La ilaha illallah. Bukan orang kapiak terima. Orang Melayu kita. Makan dia elok lah. Kena dengan rokok, dengan nasi lemak, dengan teh tarik apa semua. Oh, di tapah kan. Nak sampai masuk tu subuh. Orang suruh berhenti tak berhenti. Dia kata saya nak kena sampai sana cepat. Pasal nak kena balik main pula. La ilaha illallah. Dia tanggung. Ramai mana orang duduk lambas tu tak sembahyang tuan ni. Tanggung lah. Tu kalau accident tu mampus-mampus saja. Mayang atas kursi buat ke mana.
Allahu Akbar. Wallah ni, sebab tu nak buat benda apa pun dia kena ada agama. Barulah ada keberkatan. Tak salah ha nak buat tentang apa-apa. Ha nak tahan burung. Macam hobi tahan burung. Bawa denak, bawa jebak. Ha, denak baru dapat, baru ajak ni. Bawa dengan wisil. Hati bukit kan. Bukan salah tahan burung. Tapi dengar orang azan turun azat. Bukan burung tu nak lari. Ni 4-5 jam boleh duduk tunggu. Jadi bodoh. Habis pada bewak lagi. Nampak? Dengan pakai seluar pendek. Ada orang istana pun ada. Nampak? Tapi orang istana tahan burung pakai seluar panjang. Waktu semayang masuk main semayang. Betul tak? Burung tinggal tu sat. Berapa juta langsung burung hang main tak mau tinggal main semayang ni. Nampak? Ha, baru ada baru ada keberkatan nak tahan burung pun. Mengai main tak semayang ni. Boleh tenggiri, boleh glamour, boleh GT, boleh airbag, boleh belakang. Besar-besar lah tu. Besar perut dia. Tapi masuk tu semayang tak semayang. Orang tanya apa-apa tak semayang. Tak tahu arah kiblat dengan buka ada surau tengah laut. Hamboi. Nak nanti ada surau. Surau tepi rumah hang pun hang tak pi. Nak nanti surau orang buat tengah laut. Mayang atas bot lah. Boleh lah nak mayang atas bot tak. Tapi tu lah kadang-kadang. Strike dah hari tu mayang. Tapi dia tak boleh nak balance lah ustaz. Ayang tu bergelora. Cewah bergelora. Orang Kedah tak kata bergelora cik weh. Beralun. Bergelora. Starlight tandai. Bergelora. Itu hang tak boleh berdiri ya. Hang tak boleh berdiri. Hang mayang duduk. Tapi bukan saya sakit. Kena mayang duduk kah? Boleh kah? Boleh cik weh. Tengah sihat walafiat. Boleh lari. Lompat pagar. Ambak. Lompat bergalah pun semua boleh. Berenang. Kuat kupu-kupu. Lentang. Gaya bebas. Gym ramah. Semua boleh. Tapi nak mayang dah tebut. Mayang duduk. Silakan. Tak ada masalah. Sah mayang. Macam apa? Nak berdiri tak boleh? Aku mana nak mayang berdiri tebut? Ayak duduk lagu tu. Kalau boat Star Cruise tak apa. Ni boat fiber ya. Enjin 150. Boat besar lalu tepi tu dia punya duduk tu. Boleh mayang? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bila nak habis? Mayang duduk lah maklum. Pak Long eh. Duduk pun tak boleh sekejap eh. Ayak teruk sangat lah ni. Ayak naik. Hujan pun ada. Duduk pun kadang-kadang dia herot lagu tu. Mayang baring. Baring pun payah sah. Kadang-kadang nak khusyuk tu payah lah baring. Baring payah. Han terjun masuk dalam mampus buang. Payah sangat. Petara tu bagi rusuh keringanan pun tak mau lagi. Teruk sangat hari tadi. Ketegak buih orang panggil. Tuan-tuan muslim. Baik. Jadi, bila kita nak semayang berjemaah, kita masuk dalam masjid, kita mai ramai-ramai. Satu jemaah. Ramai eh. Satu rombongan. Tengok semayang dah nak habis dah. Maka sunat kita tunggu afdal kita form satu jemaah yang lain di belakang. Tuan-tuan muslimat. Bukan kerana nak menandingi jemaah di depan. Tuan-tuan. Kerana itu yang lebih afdal. Tuan-tuan ni. Supaya apa? Supaya bila ada orang lain yang main, dia boleh masuk dalam jemaah kita sekejap. Nampak? Baik. Dia kata lagi di sini. Dan apa yang dikatakan oleh Ar-Ruyani ini, jika ia memendekkan atas sembahyang jemaah yang pertama sahaja, maka jika ia dapat sembahyang serta kedua kumpulan jemaah itu, maka sesungguhnya ia telah menghimpunkan di antara dua fadilat jemaah. Ini jika kita berkata bahawa orang yang bersembahyang jemaah itu disunatkan mengulangi ia baginya. Dan jika kita berkata tidak disunatkan baginya mengulanginya, maka hendaklah ia memendekkan atas jemaah yang kedua. Baik, maksud dia macam ni. Kita masuk dalam masjid, orang tengah semayang berjemaah dah. Sebahagian dah. Jadi, kita pun ikut semayang. Kita tahu kita main dengan grup lain, tapi grup kita tu sekejap dia nak masuk pi pancuk, nak kencin, berok apa semua nak ambil semayang. Dan aku ikut mayang berjemaah ni. Bila habis mayang berjemaah ni, boleh aku form satu lagi. Orang lagu ni kata Ar-Ruyani ni, dia dapat dua fadilat semayang berjemaah. Bukankah Nabi suruh, tuan-tuan ni, orang yang sudah bersemayang, sunat semayang lagi sekali, kalau ada jemaah dia didirikan, Nabi suruh satu dua orang sahabat. Lepas mayang subuh di rumah, mayang siap-siap. Dan tu lepas pun main masjid Nabawi. Orang tengah semayang berjemaah. Bila orang tengah main jemaah, dua orang sahabat ni, mereka dah semayang dah. Jadi mereka masuk masjid, mereka tak semayang. Mereka duduk belakang, duduk sembang aku. Mereka kata, tu nak hantar apa kan? Kami sampai pasang TV di surau, tengok bola malam tu, tapi kalah. Contoh, bukan surau ni, surau lain. Dia duduk sembang dua orang mereka. Mereka semayang subuh dah. Orang baru di masjid baru semayang jemaah. Mereka tak semayang lah. Tuan-tuan ni. Duduk sembang, pimai, hang aku, hang pi mana ni, kenuri lah, gitu, gini lah. Habis mayang, Nabi pergi belakang. Nabi tanya, hampa dia orang buat tak mayang? Dia kata, kami mayang dah, ya Rasulullah. Mayang di rumah awal yang ni bangun. Mandi wajib pun mayang. contoh kan. Tu yang tak mayang. Nabi kata, lepas ni jangan dia buat lagu ni dah. Nampak?
hang semayang walaupun dah semayang di rumah. Bila hang main masjid surau, bila main masjid, ada didirikan jemaah, masuk dalam jemaah tu. Semayang lagi. Nampak? Sunat hukum dia. Tak wajib, tapi sunat saja. Maknanya apa? Nak dapat fadilat. Itu tuan-tuan ni. Cuma khilaf ulama, ulang banyak kali. Dia mayang dalam hok di rumah. Dia main masjid, orang tengah mayang berjemaah hok. Dia pun masuk. Sekejap lagi orang mayang sunat lagi. Dia pergi duduk belakang tak, mayang lohok lagi. Mereka 3-4 kali warok semua ni. Melainkan kalau dia niat mayang qadha. Tak apa lah. Nampak? Baik. 92. Sembahyang diqamatkan. Dan makmum belum lagi ia tunaikan sembahyang qadha. Kita sambung kuliah akan datang. Tuan-tuan muslimat. Masalah bila mana kita masuk surau masjid, orang tengah qamat. Bila orang qamat, tuan-tuan muslim-muslimat, ada jemaah ataupun kita sendiri. Tok bila duduk tengah qamat, kita nanti nak buat guna noi. Adakah kita nak peteras sembahyang ataupun kita nak batalkan sembahyang, jawab qamat dulu ataupun nak parabih sembahyang? Lagu mana? Kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Sebab mula-mula dulu kita mengaji dah. Nampak? Bila mana sembahyang diqamatkan, sunat kita ni tuan-tuan bersegera untuk masuk dalam saf menjawab iqamah. Yang tu yang terpaling sunat, yang terpaling afdal menjawab iqamah, bukan berdoa, bukan baca Quran, bukan sembahyang sunat. Ingatlah, bila kita main surau, orang dah azan. Nampak gaya Tok Bilal macam nak bangun qamat dah. Tak payah dah sembahyang sunat dan sebagainya, tahiyatul masjid dan sebagainya. Ha, nak sembahyang tahiyat masjid, satgi qadha selepas sembahyang, lepas sembahyang fardu sat lagi. Jadi apa yang perlu kita buat bila mana Bilal nak qamat dah? Kita kena tunggu dan bersedia untuk masuk dalam saf pertama berjemaah yang aula, yang utama ni tuan-tuan ni. Nampak? Hang tengah baca Quran, tutup. Hang tengah berdoa, sudah. Jawab iqamah, sedia untuk sembahyang berjemaah. Yang tu yang disuruh oleh Nabi. Penting tak penting, siapa yang ulama bahas. Nak bangun waktu bila orang qamat? Apa? Ulama ada dua pendapat. Dia kata bagi orang muda-muda yang dia berasa laju boleh bangun, bergerak, dia pergerakan dia cepat kerana dia muda, dia boleh bangun ketika mana selesai Bilal iqamah, la ilaha illallah, baru dia bangun. Pasal dia laju. Bagi orang tua-tua yang sakit begitu gini, alignment tak apa, nak kena nak bangkit pun kadang-kadang 3-4 minit. Nak bangkit bila? Waktu bila sedang qamat. Waktu qad qamatis salah, qad qamatis salah, waktu tu bangkit. Kalau kita rasa kita slow perjalanan, pergerakan kita perlahan, kita bangun waktu tu. Maka sambil-sambil tu bila qamat tu, kita boleh duduk di saf dah. Nampak? Sampai tahu tu nak habaq, kata pentingnya nak kena bersegera dalam solat, bukan bersegera main dan sebagainya. Bersegera masuk dalam sembahyang. Nampak? Ni kita kadang-kadang tuan-tuan selalu jadi dalam sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang Jumaat. Tuan-tuan ingat nah, orang bandar assalam. Bandar assalam dah. Surah assalam. Bandar astana. Sembahyang Jumaat, bila mana khatib selesai membaca khutbah, ada khatib yang akan kata, ada khatib yang akan kata aqimus solah, ada yang tak kata. Kita hak makmum jemaah ni tosah duk kata bangun lagi. Jangan bangun ni, duduk dulu. Bila nak bangun? Waktu bila khamat tu baru bangun. Ni pakat bangkit semua. Bukanlah benda tu salah tuan-tuan ni, bukanlah haram tuan-tuan muslim-muslimat. Tetapi yang disuruh oleh Nabi, bila mana khamat tu baru bangun. Ni cik pakat celapak bangun, konon-konon dia semangat nak semayang, dengar khutbah pun lena. Cik, wah, apa berlaku? Ingat orang tak tahu mak. Ha, ingat orang salah. Nah, waktu bilai tu khamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, baru bangkit. Baru betul. Orang kata baru nampak kata mengaji. Ni pakat bangkit celapak hang aku. Allahu akbar. Hak dia ada orang kata, orang sebelah kita duk tunggu tu, hak tu yang disuruh oleh syarak. Kita pun tunggu untuk bila kita qul qul salah. Hei, bangkit bangkit bangkit. Tu dia marah. Jangan malas ingat, tu dia orang sebelah kata. Kan lah kira orang, dia kira dia betul. Tonton ni. Ingat tu. Dan mayang Jumaat. Nah, kalau hak jadi imam, jangan delay lama sangat. Habis khutbah turun, tuan-tuan muslim-muslimat, jangan terlampau sama dan jangan terlampau lama tangguh tempoh nak semayang tu. Sebab tuan-tuan ni, khutbah, dua khutbah tu menempati, mewakili, represent dua rakaat semayang. Sebab tu semayang Jumaat dua rakaat lagi khutbah, ganti khutbah dua rakaat tu. Sebab tu dalam khutbah tak boleh melawak. Ni ada Tok Khatib, dia melawak atas mimbar. Dia buat lawak. Anak jemaah gelak tu. Gila. Bukan kuliah ceramah macam ni. Khutbah. Kena jaga adab-adabnya.
jangan terlampau panjang khutbah, tuan-tuan ni, sebab dua khutbah itu menempati dua rakaat semayang zuhur. Maka dua lagi diganti dengan semayang Jumaat. Sebab tu tak boleh lama tempoh dan tak boleh cakap panjang sangat. Hanya sekadar kata ulama' tuan-tuan muslimat, panjang dan lagu mana? Panjang lebih kurang kata Ustaz Fauzi Tahir. Satu orang untuk guru yang alim fiqah. Dia kata lebih kurang 90 saat. Jangan lebih 90 saat. 90 saat tu berdasarkan kata-kata ulama' yang ambil kiasan dengan surah-surah tertentu. Nampak? Surah ni kalau baca lebih kurang 90 saat. Jangan bagi habis tempoh baca surah ni. Hang lebih pada tu baru angkat takbir, batal Jumaat. Jaga. Setakat kita nak pesan kat anak qariah, anak makmum, dapatkan sah, samakan sah, betulkan sah, penuhkan sah depan, tak apa lagi. Ni ada hak pi balas kali dengan 3 kul. Habis 3 kul dia baca ayat kursi sebelum kat takbir tu, dia balas habis semua. Panjang melampau-lampau tuan-tuan. Habis putih mualat antara sembahyang Jumaat dengan khutbah yang sepatutnya didekatkan. Jaga baik-baik. Sekadar sat segitu tak apa. Jangan terlampau panjang. Lebih masa habis dikira Jumaat itu kerana telah terputus di antara sembahyang dengan khutbah. Jaga. Lepas ni dengar khutbah, habis khutbah jangan cepat bangun lagi. Nampak? Nak buat apa pun biar berdasarkan dengan ilmu. Habis Datuk Bilal khamat, waktu bila khamat tu nak bangun pun boleh dah. Cuma nak ambil fadilat yang lebih waktu qada qamati solah. Waktu sebut qada qamati solah tu kita bangun. Nampak? Ataupun habis khamat, habis dah khamat baru nak bangun pun boleh bagi orang muda-muda yang pantas ataupun cepat pergerakan dia. Tuan-tuan muslim-muslimat. Baik, tudung tanda masalah ke-92, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah, ampun dan maaf kepada saya jika sekiranya ada perkataan kasar, terasa dan sebagainya. Sebelum saya habis, saya nak maklum, di luar sana saya ada bawa ubat mata za'faran. Bagi mana-mana jemaah yang ada masalah mata, katarak, selaput, kencing manis, silau, rabun dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah cuba untuk titik menggunakan ubat mata tu malam, pagi dan petang, 3 hari sekali. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kesembuhan. Juga selain daripada ubat mata, saya dah bawa pewangi kereta, car perfume, untuk kereta, untuk almari baju, untuk aircon di rumah dan sebagainya, gantung kat kipas dan sebagainya. Pewangi kereta atas jenama kita sendirilah. Tuan-tuan boleh dapatkan ada 6 jenis bau. Sebotol RM10. Dan botol je kita buat besar sikit daripada hak dijual di pasaran. Tahan insya-Allah 60 hari. 60 hari, 2 bulan tahan insya-Allah. Nah, kalau tuan-tuan berasa sak sangat 60 hari, nak tahan lama sikit, tuan-tuan beli dan jangan buka. Nah, bila tak buka, saya jamin 80 tahun boleh tahan. Tuan-tuan mati tinggal tengkorak dah, minyak wangi tak hilang lagi bau dia. Nah, sebetulnya RM10 sahaja, ada 6 jenis bau tuan-tuan boleh pilih. Dan yang terakhir, daripada isteri saya, dia dah buat stokin untuk orang perempuan. Stokin yang tebal dan tidak ketat. Dia jahit. Dia dengan jiran saya, seorang tukang potong, seorang tukang jahit. Dia beli kain jahit sepasang RM10 saja. Tuan-tuan, kita jaga isteri kita yang memakai stokin. Kadang-kadang pakai bagi hidah untuk tutup aurat, tetapi kadang-kadang stokin itu benang dia jarang. Bila sarung tarik cekang, tang lain tak nampak, dekat tumit nampak. Tumit tu nampak warna kulit. Dia pakai saja tak apa. Kalau dia pakai lagu tu masuk semayang, tak sah semayang dia, kerana nampak warna. Ingat, aurat orang perempuan dalam semayang, warna dan bentuk. Bentuk dimaaf pada syarak kalau nampak. Makruh hukum dia kalau semayang di hadapan orang yang mahram. Contoh suami, contoh adik, anak-anak, pak dan sebagainya. Kalau dia semayang di hadapan yang bukan mahram, contoh dia pakai kain telekung ketat, mai surau, hukum pakai itu haram. Semayang dia sah. Nampak? Nampak bentuk gagah lagi, nampak warna, jam terus semayang. Jaga stokin, cari yang tebal, tidak menampakkan warna, dan kalau boleh jangan menampakkan bentuk kerana ketat sangat. Nah, jadi isteri saya dia buat stokin tu tebal, dan kain dia kain licin, aku tak tahu ke mana. Tapi dia jahit lah. Tengok susah kalau dia nak jahit tu, kena kerat kecil-kecil tu sambung. Tapi tak apa, dia tak ada kerja, dia buat habis. Nah, tuan-tuan dapatkan di luar sana, ada color macam-macam lah, pilihlah sepasang RM10 sahaja. Orang perempuan ingat lah, nak keluar di mana-mana, pakailah stokin, tutup aurat bagi sempurna. Dah lah kaki makan cekam, tutup lah. Hampa pun suami-suami ingat semua, bawa bini pergi besar malam, relax yang pakai slipper je pun, kaki hitam, tutup sama. Kita suami kena bagi ya. Nah, kena sediakan keperluan apa isteri kita menutup aurat. Pasal kita tanggung dosa lah. Beli bagi kat isteri, baru isteri sayang. Ni isteri minta kasut, beli slipper.
Isteri minta rantai. Beli itu tu rantai hektika mu. Ada pula. Isteri minta tudung bulan depan. Ah, macam mana? Tu pun kata nak nikah seorang lagi. Isteri minta tak boleh. Patut bila isteri minta, bagi lebih. Minta 1,000, balas bagi 2,000. Tak cukup abang ni. Minta sofa, beli dengan peti ais dengan TV plasma lagi. Abang, minta sofa ya, tak apa. Aku sayang kat hang. Ambil peti ais ni habang yang nak tunjuk yang ambil mana. Baru peti suami, baru hero. Boleh orang salah. Ibu-ibu boleh buat begitu kat suami. Ah, ha, kerap minta lagi. Dan mereka ni kan, dia percaya muhung belakang ni. Nah, ha? Perhabis bang. Nah, insyaAllah mudah-mudahan dapatkan tiga tu di luar. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.